volume 2 hostel sebelum kejadian. Sebelum aku terkena dengan encik gula-gula di hostel, aku bagaikan ketua kampung melawat bilik ke bilik, mengenali seorang demi seorang penghuni hostel di situ. Aku seorang yang suka berkawan dan beramah mesra dengan semua orang, tak kisah dari segi umur ataupun senior junior. Di kolej, siapa je tak kenal aku ni? Student yang suka buat perangai gila dan degil. Satu hari, aku rasa tak puas hati dengan budak-budak hostel aku. Puncanya sebab baling puntung rokok jatuh kat topi aku semasa lepak di bangku bawah hostel. Aku palingkan muka aku ke atas. Aku tak tahu siapa yang baling, tapi aku dengar bunyi orang lari dari tingkat 2 sambil gelak-gelak ke atas. Mencarut, siapa yang baling ni? Kurang ajar betul, tak adab. Aku tahu ni bilik junior dengan senior aku. Aku peduli apa? Orang cari pasal dengan aku, kau silap lah. Aku naik tingkat 2, masuk bilik, tanya seorang demi seorang, siapa baling puntung rokok tadi? Seorang pun tak nak mengaku. Okey, tak apa, tak nak mengaku eh. Tak dapat tak apa, dapat memang kena. Aku pun naik bilik, tak ada mood langsung sebabkan diorang punya pasal. Masuk je bilik, aku hempas pintu stres. Sampai terkejut budak roommate aku yang tengah study for test 3 course diorang masing-masing. Kau kenapa lit marah-marah ni? Tak adalah cik, aku tengah lepak kat meja bawah tu. Lepas tu budak-budak bawah bilik kita ni baling puntung rokok kena aku. Mana tak bengangnya? Bila aku tanya seekor pun tak nak jawab, tak nak mengaku. Tak tahu, tak tahu. Tak apalah lit, malam ni kau letak budak sejuk kat muka, lepas tu kau kacau diorang dengan kain selimut yang putih tu. Cantik gak? Okey, aku buat malam ni. Jam menunjukkan pukul 3.45 pagi. Bedak sejuk aku pun dah kering. Aku pun suruh kecik ikat badan aku siap berbungkus kat kepala. Malam tu aku tahu semua budak-budak tengah fokus study dan hostel senyap. Aku pun turun sorang-sorang sebab kecik cakap dia tak nak ikut sebab dia nak tidur. Bilik ke bilik aku kacau budak-budak student yang tengah fokus study. Aku keluarkan setengah badan aku macam dalam video tu, sampai jerit-jerit terkejut sebab aku sergah diorang semua. Sampai ada yang lemah terus lari masuk bilik kejutkan kawan dia yang tengah tidur sambil jerit, "Weh, bangunlah, tolong aku weh, aku nampak benda." Aku gelak mengekek sebab dia takut sampai macam tu sekali. Siapa je fikir tu, buat-buat sebab dah pagi buta kan? Siapa je berani nak main macam tu? Aku pun lari, takut dia hentak aku dengan apa-apa kan. So ini bilik yang terakhir, iaitu bilik senior aku yang tengah buat assignment kat laptop dia. Aku keluarkan kepala sikit dari tepi bilik dia. Dia jeling sambil meraba-raba cari handphone. Aha, aku pun intai-intai macam tu. Bila dia jeling aku, aku terus ke dalam sikit bagi dia tak nampak. Lepas tu keluarkan balik kepala sampai dia menggigil-gigil weh, sampai pucat muka dia. Aku kesian dan aku caw sebab macam nak pengsan pun ada sebabkan aku. Aku pun balik ke bilik dan cuci muka dan mandi kemaskan diri sebelum tidur. Dalam aku tengah cuci muka dekat bilik air, inilah kifarah kena kat aku. Tengah aku cuci muka dekat tandas di sebalik cermin, macam ni lah yang pandang aku. Tak banyak cakap tak apa. Aku run ke depan iaitu ruang tamu. Aku tengok kawan-kawan aku dah tidur. Aku pun menyelit tidur kat roommate-roommate aku yang bergelimpangan tidur dengan buku diorang tak kemas tu semua. Sumpah, itu memang aku cuak. Aku baring sambil pandang lorong menghala ke ruang tamu aku tu. Lengan aku rapat ke lantai, takut sampai aku cuba kejutkan semua kawan-kawan aku. Semua pun tak nak bangun, tidur kepenatan study. Gentle aku cakap, memang scary masa tu. Dari telinga aku yang rapat ke lantai, aku dengar tapak kaki menghala ke aku sambil mencakar dinding kayu bilik-bilik yang menghala ke ruang tamu, iaitu aku. Shrit, shrit, macam kuku panjang tajam mencakar dinding-dinding kayu tu. Jantung aku berdebar kuat sampai naik bulu rumah ngilu dia. Aku istighfar baca ayatul kursi. Ha, tadi kau hebat kacau bilik ke bilik kan, pakai ala-ala pocong. Sekarang kau mendapat malam ni. Sampai aku pejam sambil peluk kaki kawan aku yang tengah baring. Dalam hati aku, jangan cakap lah, sumpah seranah member-member yang tidur mati ni. Haha. Sampai ke ruang tamu, aku dengar dia stop sambil bunyi hik-hik har, macam binatang tengah kelaparan. Aku tak nak langsung buka mata sebab ketakutan. Aku ni dahlah jenis nampak gigil-gigil aku takut masa tu. Tuhan je yang tahu betapa sesalnya aku kacau orang malam tu. Pejam mata sambil mengucap dan terkumat kamit. Apa yang aku baca pun tak tahu sebabkan terlalu goyang dan apa yang jadi ke aku masa tu. Sampailah aku tertidur, sampailah kawan kejut untuk sembahyang subuh. Aku pun bangun sambil melompat kat kawan aku. Wan, kau apa hal ni gila? Tiba-tiba melompat ni. Wan, aku terkena malam tadi. Semua tidur mati, seorang pun tak nak bangun. Ya ke? Tak maaf weh, aku kepenatan study. Perah otak sebab nak hafal law 12 chapter. Aku faham, diorang semua kepenatan. Bila Wan tahu aku dah kena, dia temankan aku ke tanah sebab nak ambil wuduk. Wan, teman aku, jangan jauh dengan aku. Aku ambil air semayang sampai tak senang duduk sebab takut dia belah. Habis solat apa semua, Wan terus cakap dengan aku. Sebenarnya aku nak pesan, sebelum kau masuk sini, kami semua dah lalui dan kerap kena. Tapi kami semua dah lali, tak tahu nak buat apa dah. Sebab tu kami hari-hari pasang ngaji kuat-kuat tengah malam. Macam ni lah,
kami panggil Wak, Warden Hostel, untuk bacakan Yasin dan pagar bilik. Aku pun setuju cadangan Wan. Sampailah Wak datang dan kami semua bacakan Yasin dekat ruang tamu. Untuk pengetahuan, bilik kami paling atas dan paling dekat dengan loteng air. Dalam tengah baca Yasin tu, aku tak tahulah aku seorang je yang dengar ke apa. Aku dengar seorang menangis sayup je macam jauh. Makin lama makin perlahan. Dia punya marah, dia hempas pintu bilik air sampai bergegar siling. Dengar orang lari-lari atas siling macam tak ada arah tuju. Wak teruskan baca sampailah habis semua bacaan dan doa-doa. Wak baca doa yang aku post gambar tu dan kemudian buat perjanjian jin dan manusia. Oh, ni doa yang masa yang first tu. Yang masa first tu kan ya? Masa first tu ya, dia bagi doa yang last kali tu. Alhamdulillah, Wak cakap semua dah berjalan dengan lancar. Malam tu kami semua tidur tenang. Tapi aku seorang je mimpi paling sekali dalam hidup aku. Aku mimpi di katil aku, makhluk besar berbulu seperti yang di dalam gambar duduk di tepi katil aku. Belakang dia penuh dengan suku kaum dia. Aku tak akan pernah lupa apa yang dia cakap dalam mimpi aku tu. Ini gambar yang dia share. Ini tempat aku. Aku duduk sini dah berpuluh tahun. Aku pernah berjanji dengan kau semua yang aku tak akan ganggu lagi. Aku pun macam tak ada rasa takut sikit pun masa tu. Kau bawalah kaum kau dan jangan ganggu kami lagi. Izinkan kami menumpang untuk menuntut ilmu di hostel ini. Kami tak lama menetap di hostel ini. Cukup habis kami menuntut ilmu di sini, kami tak akan ganggu kaum-kaum kamu semua. InsyaAllah. Kemudian, terus aku terjaga dari tidur berpeluh-peluh badan aku dengan kepala aku. Dalam hati aku berkata, Alhamdulillah, segalanya selesai. Alhamdulillah, selepas selesai perjanjian itu semua, hostel kami aman dan tiada sebarang gangguan pun. Terima kasih, Wak, sebab bantu kami. Tak ada Wak, apalah nasib junior yang baru nanti. Sampailah kami semua habis belajar apa semua, tiada lagi gangguan-gangguan makhluk alam gaib. Aku rasa itu ketua kampung dia, penunggu hostel ini. Sebab dia paling besar, paling menakutkan dari yang lain. Lagi satu, banyak belakang dia. Itulah pengalaman sepanjang aku belajar di hostel selama hidup ini. Mana yang masih belajar tinggal di hostel, janganlah mencabar atau mencari. Dia dah lama hidup dekat kawasan tu. Jangan sekali-sekali buang benda kotor merata. Jangan sekali-sekali cuba main spirit coin. Jangan sekali-sekali mencabar atau bermain dengan makhluk yang kita tak nampak. Kita hanya menumpang di tempat orang untuk timba ilmu. Mana yang jenis hijab terbuka, dia akan faham dengan situasi dan diam tak nak berkata apa-apa. Sebab jenis-jenis dia dah tahu awal dah. Bagi yang tak nampak atau tidak pernah kena, jangan minta untuk kena atau nampak. Bersyukur masih ditutup hijab dari nampak segalanya.